loh. Ih, amit-amit deh. Dia bawa perempuan mendungnya lebih muda, lebih cantik, lebih tua. Beneran loh, lebih tua dari kamu. Tapi bodinya aduhai sih. Ya nggak tahu lah, laki-laki sekarang kan kadang-kadangnya. Cibubur dong. Masa kamu orang Jakarta ndak tahu Cibubur di mana? Kamu orang mana toh? Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok. Nah, Cibubur itu di situ. Ngerti? Nah, si Sugeng itu ya, kemarin itu aku ngomong apa sih? Lupa lagi kan dipotong melulu. Ya pokoknya si Sugeng itu bawa perempuan yang lebih tua dari kamu. Coba toko tas kaitan dekat dong. Kini hari masih pakai KW-KW, enggak malu. Pakai dong produk lokal, produk negeri sendiri. Cepat rusak. Siapa bilang? Kamu belinya yang murahan sih. Masa produk KW kamu berani jut-jutan, tapi produk lokal kamu cuma kasih receh-receh gitu? Obat lelaki. Jamu lelaki itu bukan jamu perempuan. Terus, nah dia bilang tadi aku sampai di mana sih? Diganggu terus deh. Ya itu, yang maju perutnya kan, bukan sekolahnya. Nah itu loh. Nah, jadi dia itu di DO sebenarnya. Terus gara-garanya itu dia hamil. Tahu nggak hamil sama siapa? Mbak. Apa? Belahan dada Miyabi dong. Ya, itu ceritanya. Resep obat kuat dong. Obat kuat, kalau mau kuat olahraga. Terus, ya, aku lupa sampai mana tadi. Oh ya, Pak RT bilang katanya anaknya itu kan sekolahnya maju gitu ya. Maju apanya? Pak, tutorial santet dong. Tutorial nyantet, dengarkan baik-baik. Pertama-tama, kamu harus bangun tengah malam. Di malam Jumat Kliwon, kamu harus mandi di 7 air sungai. Oke? 7 air sungai di 7 tempat berbeda. Ya? Kedua, kamu harus nari telanjang di depan rumah. Ya? Ketiga, besoknya kamu dilapori tetangga terus dibawa ke rumah sakit jiwa, oke? Mbak, minta FB-nya Dian Sastro dong, Mbak. Lah, mbok pikir aku iki ibune Dian Sastro, po? Hah? Tanya sama mbok Dian Sastro.